Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita nak buat satu video tentang keputusan survey kita. Hari itu kita buat satu poll dekat kita punya YouTube community. Kita tanya mana satu pertabian buruk pemandu Malaysia yang paling menyampah. Jadi kita ada satu keputusan di sini lebih kurang. Yang kita letak kat situ ada dua yang dipilih. Tapi ada banyak juga lagi yang telah diberikan sebagai cadangan. Dan hari ini kita nak letakkan di sini. Kita ada 7 perangai paling buruk yang dibenci oleh pemandu di Malaysia. Nombor 7, memandu terlalu perlahan. Ini secara general, bukan kata atas highway ke mana-mana, tapi memandu secara perlahan. Kita selalu dengar orang kata bahawa memandu laju itu membunuh, tapi sebenarnya memandu perlahan juga berbahaya. Ada setengah-setengah negara dia ada peraturan tentang memandu terlalu perlahan. Dia ada minimum speed limit dan polis boleh datang dan saman kalau memandu terlalu perlahan. Jadi memandu terlalu perlahan ni kadang-kadang kalau atas lebuh raya menjadi bahaya, sebab kalau pemandu lain tak sedar kita memandu terlalu perlahan, mereka mungkin terpaksa break kecemasan. Bila break kecemasan ni memang ada sangat ada kemungkinan untuk berlaku sebarang satu pelanggaran lah. Selain daripada itu, kalau bukan di atas lebuh raya, memandu secara perlahan ni juga boleh mendatangkan stres kepada pemandu-pemandu lain. Terutamanya kalau awak lakukan suatu puncak di mana orang semua sedang berebut nak pergi ke pejabat, nak mengejar jadual, nak mengejar masa, awak memandu terlalu perlahan. Ini boleh menyebabkan orang berasa marah dengan awak. Kalau boleh, janganlah memandu terlalu perlahan. Mungkinlah kita tengok dalam keadaan biasa, mungkin yang berlaku ni ialah pemandu baru yang berasa kurang keyakinan, atau mungkin pemandu yang berumur sikit dan juga berasa kurang keyakinan. Tapi sekarang ni, buat zaman sekarang ni, bila kita potong kereta yang memandu terlalu perlahan ni, selalunya dia ada sikit ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan kan. Dan bila kita tengok dia orang, kita dah potong tu, kita tengok sebenarnya dia orang setengah main telefon. Ini yang membuatkan kita lebih marah lagi, kerana bukan sahaja memandu dengan perlahan itu menyusahkan orang lain, tapi juga mendatangkan bahaya kerana dia orang tengah main telefon. Kalau kita potong, kita tengok orang tengah main telefon, memang rasanya nak turun ke nikah, nak maki setepek lah kan. Tapi sebenarnya tak bala nak berinteraksi dengan orang yang macam ni. So, dia orang dah memang bebal dan only make my blood go upstairs. Yang keenam, yang ni berbahaya, ini kena ambil serius, iaitu langgar lampu merah. Sebenarnya langgar lampu merah ni adalah salah satu kesalahan yang tiada maaf bagimu lah. Sebab bila anda langgar lampu merah ni, memang ada kemungkinan yang sangat tinggi untuk menyebabkan kemalangan serius ataupun kematian. Kita sebenarnya selalu nampak kesalahan ini dilakukan oleh penunggang motosikal. Ia satu yang pelik kepada saya, kerana penunggang motosikal yang paling berisiko mendapat kecederaan ataupun kematian apabila ini berlaku, tapi mereka lah yang paling kerap melakukan kesalahan langgar lampu merah. Sebenarnya langgar lampu merah ni tidak ada alasan apa yang boleh diterima lah. Sebab kalau kita tengok ambulans atau polis pun, bila dia nak langgar lampu merah, dia akan langgar pelan-pelan. Dia akan lintas pelan-pelan nak pastikan semua kereta lain nampak bahawa mereka tengah melintas mengejar kecemasan. Jadi kalau kita ni orang biasa ni, memang tak ada sebab lah nak langgar lampu merah. Kalau kena kat saya lah, tengah menunggang motosikal, tiba-tiba kereta potong lampu merah, memang terkucil lah. Sebenarnya kalau saya bawa kereta pun, kalau kereta lain lintas lampu merah, saya pun akan terkucil juga. Tabiat buruk kelima yang paling dibenci oleh pemandu di Malaysia ialah potong barisan di lampu isyarat. Orang yang potong barisan kat lampu isyarat ke kat mana ke ni, saya rasa ada dua jenis orang je lah. Satu, dia memang mementingkan diri sendiri, seorang yang tak boleh pakai. Dan yang kedua, mungkin dia sakit perut nak pergi berak lah kan. Apapun alasan ni, kita tak boleh pakai lah kecuali ada kecemasan. Kalau kecemasan tu mungkin kita boleh maafkan, pasal ambulans kadang-kadang akan potong barisan dan kita akan biarkan dia lalu. Kalau alasan awak setakat lambat nak pergi meeting ke, nak pergi kerja ke, keluar awal sikit lah kan. Kalau sakit perut tu boleh kasih cat lagi lah. Tapi macam mana awak nak beritahu orang awak sakit perut kan, orang akan kata ini mengada je lah. Yang pastinya tak kira lah, orang yang potong barisan ni tak kira sama ada di lampu isyarat ataupun dalam kesesakan lalu lintas, sedarlah anda sedang dimaki oleh semua orang di sekeliling anda. Tabiat buruk keempat yang tidak digemari iaitu nak masuk simpang tak signal. Kita tengah tunggu dekat simpang nak keluar, kita doa haraplah nak bagi ada kelapangan. Tengok-tengok orang ni masuk simpang tak signal. Jadi kita kalau dia ada signal tadi, kita boleh keluar kan. Ini semua tabiat-tabiat buruk yang meningkatkan stres kita dan juga melambatkan keadaan di lebuh raya ataupun di jalan raya, dan menjadikan traffic jam tu lagi teruk. Jadi orang macam ni, tolonglah gunakan signal tu. Jangan tak guna signal tu. Tak menggunakan signal adalah satu tabiat buruk yang makin banyak berlaku. Tapi yang ini ialah tabiat buruk
tak menggunakan signal bila nak masuk simpang. Masalahnya bila dah ramai sangat orang tak reti pakai signal ni, bila kita ada di simpang, kita tengok orang signal nak masuk simpang pun kita jadi teragak-agak. Dia ni lupa nak padamkan signal dia ke, ataupun betul-betul dia nak masuk simpang ni. Tabiat buruk ketiga yang paling meluat ialah pandu perlahan di lorong laju. Keadaan ni banyak juga berlaku dan selalunya dilakukan oleh pemandu yang otak tepu lah. Ramai dia orang ni perasan bagus sebenarnya. Jadi pada dia orang, kelajuan itu membunuh. Jadi dia orang bawa ikut speed limit, bila nak memotong pun tak melebihi 110 km/jam. Tak apalah kalau awak nak bawa perlahan 110 km/jam, itu terpulang pada masing-masing. Tapi ada orang lain yang mungkin nak mandu laju sikit lebih kan, pasal bila kita nak motong, mungkin kenderaan di sebelah kiri itu dah pun memandu lebih kurang 100 km/jam. Jadi bila kita nak motong, kadang-kadang kita kena lebih sikit kelajuan 120 ke. Sebab bukan apa, pasal risiko untuk kita bersebelah-sebelah ni lebih tinggi daripada kita tak ada sebelah-sebelah. So biarkanlah orang, kalau nak potong sebelah kanan dia nak buat lebih laju, kita ketepilah, jangan bagi orang marah. Buat apa kita nak bagi orang marah just because kita perasan kita tu bagus? Itu satulah. Ada juga geng-geng yang bawa lebih perlahan daripada had laju di lorong laju. Dia orang ni pula jenis, mungkin tak tahulah, mungkin pakcik dia kan, makcik dia kan, tok dia kata jangan bawa sebelah lorong kiri sebab lori kiri bahaya, ada lori. Jadi dia kira apa, dia bawa kereta, kalau ada lorong kanan dia akan duduk lorong kanan pasal dia rasa itulah lorong paling selamat. Dia tak tahu orang kat belakang punya menyumpah seranah dekat dia, kot yang itu kan menjadikan dia tak selamat. Tabiat buruk yang kedua paling dibenci oleh pemandu di Malaysia ialah pandu di lorong kecemasan. Jadi memandu di lorong kecemasan ni ialah sesuatu yang ramai orang benci pasal ramai orang nampak. Pasal bila awak memandu di lorong kecemasan ni, selalunya lah berlaku apabila ada kesesakan lalu lintas. Jadi bila driver otak tepu ni memandu di lorong kecemasan, beratus-ratus atau beribu-ribu orang nampak dia memandu begitu. Jadi pada dia orang mungkinlah dia orang ni dilahirkan istimewa, mak bapak dia orang daripada kecil beritahu dia orang istimewa, dan cuma masalah dia orang saja yang penting, masalah orang lain semua tak penting. Dia orang ni juga rasanya lah, saya rasalah dia orang tengok kita yang duduk kat lorong biasa ni, nampak dia orang ni bodoh kot, dia nampak kita bodoh agaknya pasal lorong ni kosong, kenapa tak gunakan. Padahal kita semua faham bahawa lorong kecemasan tu ialah untuk kecemasan. Sekiranya berlaku apa-apa kemalangan ataupun kerosakan ataupun kebakaran yang memerlukan bantuan kecemasan, itulah dia laluan yang akan digunakan oleh pihak bomba dan penyelamat dan juga pihak ambulans. Jadi kalau awak adalah salah seorang yang memandu di lorong kecemasan, ingatlah, awak tidak istimewa. Kita semua pun mengejar masa, kita semua pun nak sampai cepat, kita semua pun ada masalah yang sama, cuma kita mengikut peraturan dan awak tidak mengikut peraturan sebab awak perasan awak istimewa dan otak awak tepu. Dan perangai yang paling-paling kita meluat, apa dia? Cuba teka. Ya, iaitu memandu menukar lorong tanpa menggunakan signal. Kami tak tahulah sejak bila tabiat buruk ni mula menjadi berleluasa, tapi banyak sangat sekarang orang komplain tentang tidak menggunakan signal apabila menukar lorong. Setengah orang dia kata dia saja tak nak bagi signal sebab kalau dia bagi signal, orang lagi tak bagi dia tukar lorong. Ini terutamanya berlaku bila dalam keadaan yang agak sesak dan keadaan ataupun trafik bergerak perlahan, bila ada kesesakan lalu lintas. Tak boleh macam tu. Kalau macam mana pun kita nak tukar lorong, kita kena bagi signal. Kalau orang tu perangai dia tak elok, dia tak nak bagi kita potong, itu salah dia lah. Kita jangan jadi macam itu. Kita kena gunakan signal. Tak tahulah, mungkin orang-orang yang tak gunakan signal, dia orang ni psychic kot. Dia orang rasa dia orang istimewa, dia boleh pancarkan niat dia orang nak mengubah lorong tu tanpa menggunakan signal. Tapi masalahnya, orang biasa macam saya ni, kita tak ada kelebihan untuk membaca niat seseorang melalui pancaran gelombang otak saja kan, betul tak? Saya hanya tahu awak bila nak tukar lorong bila saya nampak signal. Dan benda ni juga berbahaya terutamanya kepada motosikal lah. Apa nak buat, bila kita terkirakan kesalahan-kesalahan ni semua, benda orang yang paling terkesan sekali ialah pertama pejalan kaki dan kedua motosikal lah. Kalau apa-apa berlaku, dia orang yang paling akan teruk cedera ataupun mungkin mengalami kematian. Jadi untuk awak menukar lorong ni, kalau terutamanya dalam traffic jam, kalau awak tukar lorong tanpa beritahu akan menyebabkan kemalangan, walaupun motosikal tak nampak awak sedang nak memotong.
Motosikal pun satu juga. Bila awak menyelit ataupun mencelah tu, kalau boleh jangan lah memandu ataupun menunggang 20 km sejam lebih laju daripada trafik sekeliling. Sebagai contohnya, kalau trafik sekeliling memandu lebih kurang 20 km sejam, awak jangan melebihi 40 km sejam. Bukan apa, kalau perbezaan kita hanya 20 km sejam, kita memerlukan ruang lebih kurang panjang kereta lah untuk break kecemasan dan berhenti sebelum melanggar. Tapi kalau kita buat lebih laju daripada tu, bila diorang bebal, tukar lorong tanpa signal, tak ada nak buat apa, awak akan langgar kereta dan mungkin akan cedera. Jadi kesan kepada pemandu-pemandu lain lah, bila kita nampak orang yang tukar lorong tanpa signal ni, ialah dia membuatkan kita marah dan kita terpaksa membazirkan bateri, nak tekan horn, nak maki diorang. Lagi panjang kita horn tu, maksudnya lagi macam-macam lah perkataan-perkataan indah yang kita gunakan untuk memuji diorang ni kan. Kadang-kadang kita mula mengingatkan nama-nama binatang-binatang kegemaran kita untuk mengenalkan siapa mereka-mereka ini. Jadi kalau awak seorang yang pelupa untuk menggunakan signal, saya nak cadangkan awak pergi ke pejabat JPJ terdekat, serahkan lesen awak dan berhentilah jadi pemandu. Jangan menyusahkan orang lain. Dan anda juga perlu membuat video meminta maaf kepada seluruh rakyat Malaysia kerana memandu dalam keadaan bodoh. Okey, sampai situ aja senarai kita. So, betul tak senarai yang saya buat ni? Ataupun awak ada cadangan-cadangan lain yang lebih menarik untuk kita masukkan mungkin dalam satu senarai yang lebih panjang ataupun senarai baru tentang tabiat-tabiat buruk pemandu di Malaysia yang kita semua benci dan tak mau tengok lagi? Ada lagi benda-benda kecil-kecil macam guna lampu hazard masa dalam hujan, guna lampu kabus masa hari tak ada kabus, depan dan belakang. Ini semua juga tabiat-tabiat kecil yang membuatkan kita menyampah lah. Ada juga orang yang suka pasang high beam sentiasa dan tak fikirkan orang depan. Ini semua ada antara benda-benda lain yang mungkin kita boleh masukkan dalam senarai yang akan datang. Okey, kalau awak dah tengok sampai sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan of course, kalau suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan juga kalau boleh, tekan butang subscribe lah. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Alah, barang macam ni RM50 sudahlah. RM50 saja bos, tengok betul-betul lah. Ha? Wah, biar kereta main mahal loh. Hello, punya kereta mahal lah. Ada barang tak tahu guna buat apa? Bukan payah pun nak bagi signal. Jadilah pemandu yang beretika.